Kenapa kau klik iklan aku tapi kau tak WhatsApp aku? Assalamualaikum tuan-puan, nama saya Zafar Kashim. Dalam video ni kita nak rungkaikan masalah kenapa link klik banyak tapi WhatsApp tak masuk ataupun WhatsApp masuk sikit sangat. Okay. So itu adalah topik kita kali ini. Selamat datang ke channel YouTube saya Zafar Kashim, dan saya banyak kongsikan video-video tentang ilmu digital marketing, especially tentang Facebook Ads. Kalau anda boleh subscribe, jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ni dan subscribe kepada YouTube channel saya untuk dapat lebih banyak ilmu-ilmu yang saya kongsikan secara percuma. Okay, berbalik pada topik kita. Kenapa kau klik iklan aku tapi kau tak WhatsApp aku? Kau tahu tak aku bayar kat Facebook? Okay, itu adalah masalah paling besar kita hadapi bagi pemain-pemain Facebook Ads yang fokus kepada pakai traffic dan fokus bawa masuk prospek ke WhatsApp. Dan itu adalah topik paling utama dalam kelas saya, iaitu kelas untuk bawa prospek ke WhatsApp. Okay, so basically ada banyak sebab tuan-puan. Ada banyak sangat sebab kenapa link klik banyak tapi WhatsApp sikit ataupun WhatsApp tak ada. Okay, first sekali, apa yang tuan-puan nak kena tahu adalah link klik bermaksud orang yang klik pada link, specifically pada link. Bukan bermaksud orang klik pada simo, orang berklik pada hashtag, orang klik pada gambar, orang klik play video. Itu nama dia total click. Dia berbeza dengan link click. Okay, link click adalah specific klik kepada link sahaja. Okay, so seperti yang kita tahu, bila kita nak buat iklan menggunakan objective traffic, kita kena letak link, betul tak? Dan link tu, tak kisahlah link apa, link website boleh, link blog boleh, link Telegram, link YouTube, link WhatsApp kan, link-link lain, semua kita boleh letak asalkan link tu berfungsi. Kalau link dah ada, baru kita boleh buat buat iklan menggunakan objective traffic. Okay, so kenapa dia klik? Facebook dah detect dah data ni, dia detect dah kat Facebook satu klik, tapi WhatsApp tak ada, tak masuk. Okay, saya pernah tengok sampai 1000 link klik tapi WhatsApp hanya masuk satu. Saya pernah tengok juga iklan macam tu. Okay, so sebab yang kita, okay, dalam video ni saya nak kongsikan sebab yang realistik dan sebab yang mitos. Benda tu saya consider mitos sebab tak ada proven, tak ada proven fact daripada Facebook. Tapi benda tu nampak macam menjadi, nampak macam betul. Walaupun dia mitos, tapi macam betul. Macam tu lah lebih kurang kan. So first kali tuan-puan, kenapa orang klik? Sebab dia tertarik, betul tak? Dia tertarik sebab tu dia klik. Okay, tapi kenapa dia tak WhatsApp? Bermaksudnya tuan-puan, ada gangguan tau. Ada gangguan antara bila dia dah tertarik tapi dia tak nak WhatsApp. Dia dah klik tau, tapi kenapa tak keluar WhatsApp? Itu bermaksud ada gangguan dekat situ. Okay, so cuba kita rungkaikan satu persatu. Pertama sekali, mungkin kita punya call to action tu adalah misleading. Bermaksud orang ingat klik ini pergi ke tempat lain, tapi rupanya klik buka WhatsApp. Itu nombor satu. Kita punya call to action kita adalah misleading. Orang ingat dia klik itu masuk ke website, tapi buka WhatsApp. Tak nak lah, dia cakap. Okay, itu salah satu. So macam mana kita nak counter masalah ni? Kita tak nak orang fikir dia klik itu pergi tempat lain. Kita nak dia confirm, dia firm 100% yang dia klik itu pergi dekat WhatsApp. Okay, cara dia tuan-puan, dekat call to action, dalam copywriting kan kita ada call to action. Dekat call to action tu tuan-puan, tuan-puan memang nyatakan terus, klik link WhatsApp di bawah untuk pertanyaan lanjut. Ayat dia lebih kurang macam tu lah. Tapi yang penting kat sini tuan-puan, tuan-puan kena mention yang itu adalah link WhatsApp. Jelaskan ke orang, klik link WhatsApp untuk pembelian, klik link WhatsApp untuk sembang-sembang. Macam tu lah ayat dia, lebih kurang. Nyatakan supaya benda ni tak jadi isu misleading, di mana orang ingat klik link tapi tak pergi kat WhatsApp, pergi kat website. Orang ingat link tu adalah link pergi ke website. Okay, itu nombor satu. Nyatakan dekat bahagian kita punya call to action tu, itu adalah link WhatsApp. Okay, nombor dua. Okay, itu nombor satu tau. Nombor satu misleading. Nombor dua tuan-puan, okay, apa punca nombor dua? Link klik banyak tapi WhatsApp tak ada, maksud sikit. Okay, punca nombor dua adalah boleh dikatakan faktor gangguan pada internet
si prospek tu tadi. Mungkin internet dia slow. Masa nak klik loading tu internet dia slow. Dia klik lagi, dia back, dia klik lagi, dia back, dia klik lagi, tu yang sampai 3-4 kali klik. Ha, okay. Internet dia slow ataupun mungkin dia klik tak dapat buka ke WhatsApp. Mungkin dia pakai WhatsApp dia kat handphone tu mesti outdated, dia tak update. Mungkin juga boleh jadi isu. Tapi faktor utama dia adalah gangguan pada internet, iaitu mungkin internet dia slow ataupun WhatsApp dia tak update, ataupun mungkin disebabkan dia klik tapi dia memang dia klik tak boleh nak buka WhatsApp, keluar error apa-apa, gangguan mungkin. Okay. Itu faktor nombor 2. Okay. Nombor 1 apa tadi? Nombor 1 misleading, kita punya call to action kita misleading. Nombor 2 faktor internet. Tulis tau, faham betul-betul dan tulis. Okay. So by the way, siapa yang berminat untuk join saya punya kelas Facebook Ads, saya ada buat kelas belajar memang fokus kepada buat iklan untuk bawa prospek masuk kat WhatsApp. Kelas saya kecil je, tak ramai pun orang. Dia bukan 8 orang ke 10 orang ke 15 orang macam tu je. Kita fokus kepada tuan-puan lebih faham. Boleh tanya. Okay, one-to-one, macam konsep dia macam one-to-one, boleh bertanya. Okay, so itu nombor 1 dan nombor 2 saya dah explain. Nombor 3. Okay, nombor 3 ni, faktor dia adalah memang dia sengaja suka klik, buka WhatsApp, memang dia tak nak WhatsApp pun. Itu behavior orang. Ini memang dia Facebook sendiri nyatakan kepada saya. Memang dia betul, Facebook sendiri cakap data yang Facebook tunjukkan link klik itu, itu data yang betul. Bukan data yang palsu, data yang betul. So persoalan dekat sini, dia klik tapi dia tak nak WhatsApp. Okay. Mungkin dia nampak profile picture kita gambar pasu bunga, dia nampak profile picture kita muka garang sangat, mungkin dia takut. Mungkin ayat prefill keyword yang kita letak dalam link tu, contoh PM saya ataupun saya nak beli, ayat kita tu terlalu keras, terlalu hard sell, terlalu macam nampak menakutkan dia. Dia rasa macam tak senang. Mungkin kat situ. So itu pun main peranan juga. Okay, nombor 3 ni main peranan juga. So pentingnya kita gunakan profile picture. Sebab tu kau perasan ramai seller-seller online, walaupun dia lelaki, dia letak gambar perempuan, letak nama-nama yang ayu sikit, yang buat kau rasa selesa kan. Dia gunakan nama profile picture dan nama dia buat prefill keyword dia tu PM saya, santai je, saya nak tanya je. Nampak tak, ayat tu santai. Orang nak tekan send pun orang tak rasa takut. Okay, itu antara sebab, tiga sebab yang memang dah proven dah. Okay, memang dah proven, Facebook sini nyatakan pada saya tiga sebab ni memang betul. Kan, Facebook ada beritahu sebab tambahan tau, nombor 4 sebenarnya. Facebook ada beritahu sebab tambahan, iaitu konten kita kurang meyakinkan. Mungkin dia klik, dia patah balik, dia klik tak apalah nantilah. Konten kita tu tak betul-betul trigger emosi dia untuk bertindak sekarang. Mungkin copywriting kita, mungkin video kita, mungkin gambar kita yang kita nak kena improve. Ini pun benda yang Facebook nyatakan sendiri pada saya. Okay. Ini adalah 4 benda yang memang benda ni betul antara penyebab dia. Okay. Saya nak kongsikan juga kat video ni antara mitos-mitos yang orang duk kata kan, dan kami test benda ni pun menjadi. Memang betul, proven juga. Walaupun benda ni mitos, tak boleh dinyatakan secara saintifik proven benda ni betul, tapi benda ni nampak macam betul. Apa dia yang pertama? Yang pertama, gunakan link api.whatsapp ataupun link WADME, link official daripada WhatsApp, bukan guna redirect punya link. Link official tu maksud dia api.whatsapp.com/ dia punya kod dia lah. Okay, masukkan kod dia. Bukan pakai link klik sini .my, whatsapp.my, jom chat kan. Bukan pakai link tu. Link tu semua bit.ly, satu lagi bit.ly kan. Itu semua tuan-puan, itu semua redirect punya link. Bila orang klik dekat link tu, dia akan pergi ke website tu dulu, lepas tu baru pergi ke WhatsApp. Proses tu kadang-kadang, kalau website dia tu tengah problem, atau website dia tu tengah slow, ataupun internet orang tu tengah slow, orang yang klik pada link dia tengah slow, itu menyebabkan lambat tau customer journey dia tu, journey dia tu lambat. So kat situ kena hati-hati. Okay, so elakkan guna link redirect, gunakan official link ataupun gunakan link API. Saya ada sediakan kat ruangan description. Saya akan sediakan link API, contoh dia, format dia. Saya bagi sendiri kepada tuan-puan untuk tuan-puan test. Pakai redirect punya link, pakai WA.me punya link, pakai API punya link.
Test sendiri mana lagi laju. Okay, perlu tuan-puan percaya apa yang saya cakap. Okay, itu sebenarnya mitos tau. Tapi benda ni saya test, kami test, student-student saya test, benda tu memang menjadilah sebenarnya. Kan? Boleh katakan menjadilah. Maksud dia, macam saya ada seorang student ni, dia buat iklan, dia cakap link klik untuk iklan kempen tu dia boleh dapat sehari 300. Dia cakap masuk WhatsApp yang masuk hampir 300. Kalau lari pun mungkin 4-5 macam tu je dia cakap lari. Okay, so itu mitos yang nombor satu. Gunakan link official, gunakan link API dekat WhatsApp. Itu saya sediakan link tu dekat description, nanti korang boleh copy paste je. Nombor dua, letak link dalam copywriting. Letak link dalam copywriting kita. Bagi orang baca copywriting, letak link kat bawah sekali. Letak link dalam copywriting. Kenapa? Sebab kita nak orang baca dulu, baru dia tekan link tu. Dan link tu tadi link API lah. Itu penting . Kita nak suruh orang baca dulu kat atas. Maksud link tu, kita jangan letak kat atas tau. Letak kat bawah sekali. Kita nak orang baca dulu. At least dia scan dulu kita punya copywriting, baru dia klik untuk WhatsApp kita. Itu nombor dua, tuan-puan. Okay, letak link dekat bahagian copywriting di bawah sekali. Dan link tu adalah link API tadi lah. Okay, mitos nombor tiga, tuan-puan, yang nampak macam biar betul kan, tapi sebenarnya betul. Kita test menjadilah. Tak tahu, mungkin tuan-puan boleh test sendiri, tengok menjadi ke tak. Nombor tiga, jangan letak button CTA dalam tuan-puan punya iklan. Okay, perasan tak bila kita nak buat iklan kan, bila kita letak satu keping gambar, kita masuk dekat Ads Manager, kita nak setting, kita boleh letak add button. Kita perasan tak ada satu button tu nama dia add button. So dia akan ada satu button dekat bawah tu. Okay, button tu kita boleh letak dia punya title apa semua kan. Jangan letak button tu. Biarkan link berada dalam copywriting sahaja. Okay, itu mitos nombor tiga. Okay, walaupun saya cakap tiga benda ni mitos, okay, walaupun saya cakap tiga benda ni mitos, tapi sebenarnya benda ni memang nampak macam betul tau. Okay, satu lagi mitos yang terakhir. Jangan gunakan dark post. Gunakan post yang dah ada dekat page kita. Okay, gunakan post yang dah ada dekat page kita. Kita nak buat ads kan, masa kita masuk ke bahagian ad section tu, kita boleh pilih create new post ataupun use existing post, betul tak? Kat situ tuan-puan, pilih pada use existing post, pilih post mana yang kita dah buat dekat page. Gunakan post itu untuk buat ads, jangan gunakan dark post. Okay, itu adalah 4 dalam mitos. Okay, apa yang saya share sekarang adalah, tadi apa yang saya dah share, 3 sebab utama, okay, dan 4 mitos. Cuba tuan-puan improve tuan-puan punya iklan dengan 4 benda ni, insyaAllah tuan-puan boleh selesaikan masalah itu. InsyaAllah. Tapi tunggulah dulu, janganlah ads baru run berapa jam kita expect benda tu iklan kita dah pergi dengan bagus kan. Biar je dia run dulu. Kalau macam saya ajar dalam kelas saya, biarkan iklan run tu beberapa hari, kita collect data dulu, bagi iklan tu masak, bagi iklan tu matang, baru kita boleh tengok result dia. Okay, sekali lagi, kalau siapa-siapa berminat untuk join kelas saya, saya ada sediakan satu kelas setiap hari Sabtu, setiap 2 minggu hari Sabtu. Kelas saya tu ajar fokus buat iklan untuk dapat prospek dekat WhatsApp. Sesuai lah untuk bisnes yang korang memang buat closing kat WhatsApp, sesuai untuk join kelas tu. Okay, kalau minat, saya ada sediakan link juga dekat bahagian copyright caption, dekat bahagian description, boleh klik link tu untuk join. 2 minggu sekali, hari Sabtu, daripada pagi sampai ke petang, kelas kita buat secara online dekat Zoom. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Saya harap video saya ni walaupun tak panjang, tapi dia membantu tuan-puan dalam urusan untuk buat Facebook ad, tambah-tambah lagi untuk dapatkan link klik WhatsApp tu banyak dan masuk pun banyak. Itu paling penting. Okay, so jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dan kalau ada soalan, jangan lupa, saya suka reply komen. Jangan lupa tanya saya dekat ruangan chat, ruangan komen dekat bawah. Okay, tanya saya dekat ruangan komen. Kalau ada apa-apa soalan, saya akan cuba respon. Dan ada idea untuk share kepada saya, nak suruh saya buat video apa-apa, tulis dekat ruangan komen. Saya akan reply sebaik mungkin, secepat mungkin, supaya saya boleh bantu tuan-puan dalam tuan-puan punya bisnes. Okay, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.